Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di channel pecinta ayam atau penghobi ayam dari Tulungagung. Pagi hari ini semoga teman-teman sehat selalu. Jadi mau update tentang perkembangan peternak atau breeding ayam hias ekor panjang. Oke, sebelum selanjut video ini juga sebagai dokumentasi. Mungkin teman-teman ada yang satu hobi ada di luar kota Tulungagung yang lewat bisa mampir ke sini ya. Oke, yang pertama tetap ini si paling panjang yang beberapa waktu yang lalu menang lomba ya, tapi dikarenakan untuk dikawinin tapi ekornya pada copot. Nah, ini. Oke. Ini tetap yang pertama. Nah, itu seperti ini ya kandangnya. Jadi yang pertama ini. Nah, ini. Ini si panjang. Nah, ini juga panjang. Ini juga panjang. Kita ke sini ya. Ini kandang perpanjangan, ini berupa lemari. Lemari ini ya hampir sama dengan lemari baju, cuma tidak ada rak-raknya. Ini cuma satu tangkringan untuk nangkringin satu ekor ayam setiap satu kotaknya. Dengan bawah kita kasih terpal untuk kotorannya. Dan di sini juga ini juga untuk perpanjangan sampai sana. Ini perpanjangan. Di sini untuk anakan. Nah, ini untuk anakan. Di sana ya, untuk betina-betina. Nah, jadi ketika ini ya untuk betina ini untuk breeding, untuk betina yang nelur-nelur kita kasih di sini. Kita kasih di sini, setelah nanti keluar anakannya, kita lampu, kita taruh di dalam sana. Setelah dia seukuran satu kepal, kita masukin dalam box atau keranji seperti itu. Ketika nanti udah mulai panjang, nah, seperti yang lepas itu, nanti kita taruh di sini, nah, taruh di situ untuk belajar nangkring. Jadi kita tali kakinya. Nah, disinilah ini kita rawat sampai ekornya panjang, walaupun nggak panjang, kadang-kadang ini kemarin full, ini sebagian udah laku, dan kita kirim keluar kota. Untuk teman-teman yang pengen bisa main ke sini ya. Nah, nih, untuk ekornya cakep ya, cakep. Dan ini juga untuk perpanjangan ekor, udah. Jadi enaknya ini semakin lama, semakin panjang, harganya semakin mahal untuk ekor panjang. Nah, sekian dulu video update pagi hari ini. Jika teman-teman pengen bisa main ke sini ya.